Ya. Waktu saya di sosialis, makanya saya kaget waktu ada Pak Kardi. Ya, saya kaget waktu saya di sosialisasi tentang sertifikasi. Ini mohon maaf untuk sekolah yang negeri. Ya, itu bahwa guru maupun kepala sekolah itu harus diketahui oleh pengawas, bukan kami akan membanggakan diri kan? Ya. Kami sebagai tanggung jawab, kami juga tanggung jawab pengawas gitu. Jadi penjaringan terutama yang 24 jam itu dan sebagainya, artinya dan sebagainya itu tentang administrasi dan disiplinan dan sebagainya, pengawas ikut bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Maka kami lihat di sini kok tenang saya ingin orang pengawasnya. Iya, bahkan waktu itu ada diketahui juga formil, ya. Tapi karena belum tentu siapa, masih disuruh mengosongi gitu. Tapi waktu saya terima biayanya Pak Adi, kok hanya Pak Wianto sama Pak Wianto lagi, Pak Wianto sama Pak Wianto lagi itu ya kepala sekolah. Pak Yayin, ya. Pak Yayin nanti akan meliti administrasi, ya, nggak tahu. Ya, makanya saya tanya kok seperti itu, kan saya tidak mengikuti untuk yang sosialisasi yang baru. Ya. Kemudian kami mohon persetujuan ini, karena ini sekali lagi kami dari awal. Singgol sebenarnya pertama ini kita sing duit duitnya nanti jelek. Saya 2005 sih gitu. Kalau saya bentuk namanya Batsla WA itu dari yang komitmen kita itu hanya yang untuk ibu, jadi hanya untuk berdinasan gitu loh. Jadi lainnya itu kami harapkan dicuri atau dibentuk untuk WA yang lain. Nah, sebab itu nanti monggo ini disikapi dengan adik. Kemudian kami mohon persetujuan Bu Siti, ini sudah alih tugas dan tidak memang di sini lagi Pak Cawas di info PTD gimana? Pak Selamat sudah di sini. Makanya saya minta persetujuan panjenengan gitu. Apa benefit PTD? Iya di situ juga nggak apa-apa. Aku mau informasi malam terus ya malam siang malam di sini ada. Gimana ini karena konsekuensi apa konsensus kita bersama WA itu hanya untuk berjenazah di UPTD saja. Waktu itu seperti itu kita beli. Kalau mau yang lain silakan nanti Pak Wahyono mang waktu itu kami ya. Pak Jumio dan kami itu yang termasuk ini Gwinda sepatnya masih di UPTD itu juga belum masih. Kalau Pak Tri itu waktu itu minta dibuangkan aku stop away karena sudah pensiun. Ini tadi adalah pertemuan rakor KTKS bersama kepala UPD KWK Koordinator Wilayah Kecamatan ya. KWK Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dayat ya. Dinas Pendidikan bersama pengawas dan para pendidik dipimpin oleh KWK Koordinator Wilayah Kecamatan Dayat Dinas Pendidikan Bapak Selamat menggantikan Ibu Siti Aminah ini ya. Untuk KTKS-nya Mayat ini dikepala oleh Pak Suparti ya. Orang berdinasan itu, si jidok itu, jadi misalnya undangan,
kegiatan sekolah. Agenda rakor ini digelar dari Senin siang ya, tanggal Selasa siang tanggal 17 April 2018. Semua mengenakan baju korpri ya. Kalau misalnya ini termasuk sosial misalnya ada pelatihan.